Kekuatan tim Famos Mataram. Yang pertama adalah gerakan double leg raises untuk otot abdominal lower atau perut bagian bawah dengan gerakan melempar kaki ke depan, ke samping kanan dan ke samping kiri dengan posisi kaki lurus. Selanjutnya gerakan push up rotation. Latihan untuk lengan dan bahu serta otot bagian dada dengan gerakan push up dilanjutkan dengan memutar lengan ke belakang. Selanjutnya gerakan lunges variasi. Bagian ke depan, bagian serong depan, dan bagian samping. Gerakan ini latihan untuk otot quadriceps. Selanjutnya gerakan roller abdominal. Ini untuk core dengan mendorong roda ke depan sampai posisi lengan dan badan flat segaris dan menarik lagi ke belakang. Gerakan abduktor mendorong beban ke dalam untuk bagian otot bagian dalam. Ini pun ada gerakan sebaliknya yaitu aduktor dengan mendorong beban keluar. Ini gerakan squat mendorong beban ke lurus ke depan dengan posisi menarik sampai 90 derajat. Gerakan ini untuk latihan otot quadriceps. Ini gerakan military press ya, mendorong beban ke atas segaris untuk latihan otot shoulder dan trapezius. Selanjutnya gerakan plank with crunch, ini gerakan untuk latihan otot perut. Selanjutnya gerakan lat pull down, gerakan ini melatih otot latissimus dorsi atau yang bisa disebut sayap. Selanjutnya gerakan calf raise, gerakan ini melatih gastroc atau otot betis. Selanjutnya gerakan butterfly dengan membuka lebar dan menarik sampai ketemu beban di atas kepala. Gerakan ini melatih otot latissimus dorsi dan serratus anterior. Selanjutnya gerakan twist ditambah dengan beban. Gerakan ini melatih otot abdominal bagian samping. Selanjutnya gerakan pull up melatih otot lengan dan bahu. Dan terakhir adalah gerakan leg curl. Gerakan ini melatih otot hamstring. Sekian dan terima kasih. Mohon dilakukan dengan teknik gerakan yang baik dan benar.